banget deh. Awal orang kerennya banget banget. Halo bosku, pasti udah standby ya di depan TV. Hari ini masih lanjut loh cerita dari Yanti yang kemarin nyamar jadi ibu hamil. Penasaran kan gimana sih kelanjutannya? Jangan kemana-mana, let's go! Keluarga bosku, oke! Ada tempat dukung beranak gak ya di sini, Bu? Beranak? Iya. Adanya tidan. Tidan aja ya? Gak ada dukung beranak ya, Bu? Lahiran ya? Iya, Mas. Jauh gak, Bu? Anterin. Aduh, apa? Saya gak ada uang, Bu. Ada helmnya lagi satu doang. Mana, Mas? Kemana? Jauh gak, Bu? Deket deh. Bisa anterin saya sebentar gak, Bu? Ini sakit banget, Bu. Ya Allah. Dari tadi jalan, Bu. Jalan ya? Kemana sih? Setelah itu ke dukun beranak. Gak ada dukun beranak. Anterin aja deh, gak apa-apa. Jangan ya, bentar ya. Gak apa-apa kak, Bu, ditinggal. Gak apa-apa. Ya Allah. Aduh, Bu. Masuk ya. Iya. Ya Allah. Aduh. Udah pulang. Udah, Bu. Mau nganterin dulu. Dulu ya. Pelan-pelan, Bu. Aduh, ya Allah. Bu, dipikir aja, Bu. Pelan-pelan, Bu. Iya, iya, iya. Ini mau diantar. Ya Allah. Gak usah, Bu. Gak usah, bentar, Bu. Jangan ada, Bu. Antar, ya. Bentar, Bu, bentar. Aduh, ya Allah, Bu. Sabar, sabar, sabar ya. Iya, Bu, ya Allah. Aduh, Bu. Iya, iya. Taksi, taksi, taksi. Enggak usah, Bu. Enggak usah. Enggak usah. Kasih aja dulu. Mau kasih seberang aja dulu. Awas, awas. Aduh, Bu. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Ya Allah. Ya Allah, kasihan. Ya Allah. Ya, sabar ya. Ini mau keluar, Bu. Ya Allah, Bu. Rasain namanya orang lahiran juga kayak gini. Sabar, Bu, bentar ya. Makasih ya, Bu, udah bantuin saya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, udah bantuin saya. Ini buat Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak sudah bantuin. Kamu bohong, nggak mau saya. Lagi ada di tim berbagi bosku. Ya Allah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih. Bosku, ibunya sampai nangis gitu, saking paniknya. Terima kasih ya, Bu, udah bantuin Yanti. Udah baik, kalau mau tajam banyak ya. Enggak tahu aja kalau itu. Ya Allah, ini ya, kan cuma ketes saya. Aduh. Maaf ya, Bapak, maaf ya. Lagi rem terlahir. Frank. Bentar, Pak. Bapak, bentar. Yo, Bapak. Diterima. Pegang. Makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Ibu ya. Terima kasih banyak, Kakek, Bu ya. Semangat terus ya. Terima kasih, Bu. Kita tunggu ya. Mari, Bu.
Ibunya nggak anu apa? Nggak rugi apa ditinggalin jualannya? Nggak apa-apa, aku rasa kasihan kalau lihat. Oh, jadi emang kira saya ambil beneran ya? Ya Allah, baik banget. Panik ya Bu ya? Gitar ya? Terima kasih banyak ya Bu ya. Jadi Bu ya, semoga laris manis. Amin. Bu Bosku, alhamdulillah ketemu orangnya. Kira-kira sekarang kita sama Yanti cari target kemana ya Bosku? Ibu, gimana ya Bu, ada dukun beranak di sini Bu? Di sini Pak, rumah sakit. Jauh nggak Bu? Ya lumayan sih, di situ tuh terus ke kanan udah. Bisa anterin saya sebentar kak Bu, sebentar aja Bu, sakit banget Bu. Sebentar bang, bentar aja Bu. Ya. Cuma siapa di sini? Sendiri Bu, suami sendiri. Saya minggat Bu. Ya Allah. Saya diusir dari kontrakan. Kasih saya tunjuk ke sana sedikit aja Bu jalan. Boleh nggak Bu, sakit banget. Ini terus ke sana tuh. Terus aja. Naik apa ada? Saya jalan kaki, Bu. Ya saya nggak punya kendaraan, deh. Bisa ya, temenin saya bentar antar ke sana ya. Sampai mana kita tunjuk? Kan jauh sih ya. Nggak apa-apa, Bu. Jalan kaki aja bentar. Istirahat aja dulu di situ. Udah sakit ya. Banget, Bu. Iya. Ya Allah, bilang nggak, Bu. Bentar aja ke situ, no, Bu. Jauh sih mbak. Enggak, sampai saya situ aja. Saya bukan orang sini sih ya. Enggak bisa ya, nanti saya sampai sana bentar aja Bu. Sakit banget Bu. Ya Allah. Enggak ada teman tapi ya. Iya Bu, dari ya, tadi saya enggak ada yang bantuin Bu. Baru Ibu aja yang mau sama saya dari tadi Bu. Sekarang udah berapa bulan? Udah 9 Bu. Udah 9 bulan? Oh, sakit banget Bu. Anterin aja saya sampai sana. Sampai di sini aja pegangin saya bentar aja. Sampai mana? Sampai simpangan situ aja, nggak apa-apa Bu. Nanti saya jalan sendiri aja lagi. Akhirnya si ibu mau nemenin Yanti jalan nih Bosku. Duduk bentar ya Bu ya, ya Allah. Ya. Sakit banget Bu. Masih jauh ya Bu ya? Masih jauh ya Mbak. Ya Allah, sakit banget Bu. Gak apa-apa. Saya antar ya Mbak. Enggak usah Mas. Gak apa-apa. Enggak apa-apa Mas, bentar Mas. Bentar Mas, masih sakit, enggak apa-apa. Iya, dia minta antar saya enggak punya kendaraan ya Mas. Udah Mbak. Ntar lagi ya, ada yang nganterin, Mbak. Ayo, Mbak, ini di dekat sini ada rumah sakit. Mbak, sakit betul, Bu. Ya Allah. Pakai mobil aja, pakai ini di toilet. Aduh. Ayo, Mbak, saya nganter. Enggak usah, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Hah? Saya sama ibunya aja. Jangan. Enggak apa-apa. Saya antar ke ini rumah sakit ini dekat sini. Enggak apa-apa, sama ibunya aja. Ibu, ini ada uang dari saya. Saya cuma bohong. Sampai mau nanti ini buat ibu. Maaf ya Allah. Aku pikiran ya Allah bagaimana. Kalau saya perutnya sakit, mana aku bukan orang sini, ya Allah. Aku bingung, saya nggak bisa. Nggak apa-apa, ini memang buat ibu. Soalnya kita lagi ada acara di berbagi, acara Bosku. Ya Allah, aku maaf ya aku tadi perut tapi kan ya Allah. Gak apa-apa. Lewat mbak. Aku inget anak aku mbak. Oh ibu di sini
sama anaknya? Aku di sini sama anak laki, tapi anak perempuan di rumah. Oh gitu. Maaf ya Bu ya. Enggak apa-apa ya. Ini buat Ibu, buat rezeki buat Ibu. Semoga berkah buat ibunya ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ibunya dikasih rezeki berlimpah ya. Ya Allah, terima kasih banget ya Mas. Iya. Semoga berkah buat Ibu. Aduh, ya. Aduh, namanya siapa? Yanti. Mbak Yanti, iya. Aku namanya Bu Sri Farida. Oh iya, makasih banyak ya Bu ya. Banget, enggak apa-apa, maaf ya jadi ninggalin kerjaannya Ibu. Enggak apa-apa, masalah kerjaan bisa ditinggal. Oh iya, makasih banyak ya Bu ya. Oh Mas, terima kasih banyak Mbak. Mari Bu ya. Iya, mari. Itu dia bosku, kegiatan dari Yanti yang ngeprank orang-orang. Sekarang kita lihat yuk Papa Baim lagi ngapain ya. Oke, wah warga bosku nih, lihat deh, di atas itu udah mau jadi deh. Sini. Wah bosku, Papa Baim mau ngecek paludariumnya nih, kita lihat yuk. Keren banget deh, awal-awal kerennya banget kan. Tuh liat ruang makan deh, saya juga baru lihat tadi. Asik nih bosku, sebentar lagi paludariumnya jadi nih. Oh nanti ini hijau-hijau ini juga ini yang rata ya? Iya rata, nanti kuning. Jadi kalau dibilang kesalahan kemarin tuh gak ada kesalahan, tapi lebih menyempurnakan ini. Ya, jadi ini penyempurnaan sama memperbaharui desain aja. Soalnya kan kayak kemarin kan pendek doang nih. Ini kan kita tinggiin supaya maksimal si ruangan ini bisa ke desain gitu. Sama kemarin kan lampu katanya. Lampu! Silau. Nah, kalau sekarang kita bisa arahin. Jadi lampunya pakai yang bisa diarahin kiri kanan tuh. Jadi gak akan nyorot ke depan. Semuanya yang ternyata ke tanaman. Gitu. Bosku keren banget nih. Woi, ini mantep banget nih. Nah ini pohon apa bro? Ya, ya itu bromelia. Sama, cuma kayaknya kita nggak pakai yang gede-gede. Jadi meeting di sini gila juga ya. Nanti kalau udah ada hujan gitu, seru. Nanti kan di timer kan. Ah, ada hujan? Nah, hujan ya nanti hujan. Semprot. Jadi ya, cuma di areal sini aja hujan tiap misalkan sehari 8 kali gitu. Kok bisa? Ada tuh, itu mesinnya tuh, mismaker namanya. Itu tuh. Iya. Mesinnya ada, jadi tuh yang di kotak biru tuh. Itu mesinnya. Itu buat bikin hujannya. Nah, buat bikin hujan. Iya. Jadi nggak perlu disemprot lagi. Nggak perlu disemprot, nggak perlu di apa. Jadi udah otomatis sama dia. Berarti ini bisa jadi besok? Besok. Atau lusa? Ya, besok kan rencana kan cover semua nih. Topi sama lampu pasang, spray pasang, yang mungkin beres-beres lusa lah, maksudnya buat ngebersih-bersih apa segala macam semua. Total dijamin nih, pas dari ngerakit sampai jadi total jam bisa berapa? Jam? Hah? Pokoknya sehari itu gua gawe 4 jam, 5 jam, 5 jam kali anggap aja udah 3 kali ya, 15 jam. Ya mungkin 20 jam lah, 24 jam lah. 24 jam ya. Dari nol ya, 24 jam sampai sekarang kalau di total pengerjaan. Gila ini sambungannya bisa gak kelihatan sama sekali nih. Bro, dari kayu-kayu segitu-segitu tuh. Nilai ya apa, kreatifnya harus tinggi banget ya. Ya sama yang paling susah itu nyimpen media misalkan. Kayak ini kan dipastikan harus hidup dia gitu, jadi kita nyimpan medianya tuh harus kayak gimana, jangan sampai longsor ke bawah. Oh, jadi kirim juga ya? Dari awal udah kayak gitu kan nanti titik cahaya. Kebutuhan si tanaman ini kan nanti dia butuh cahayanya semana, kalau misalkan terlalu shady, nanti disimpannya di bawah yang agak-agak butuh cahaya tinggi, ini kayak gini-gini simpan di atas. Jadi yang jangan sampai ditutup gitu sama yang lain. Ini merambat semua. Merambat hijau ya, semua? Merambat hijau semua. Bro, ditunggu nih, bosku, iya. Kita tunggu ya. Jadinya seperti apa nih, nanti kita tunggu nih. Besok ya, kita kesini lagi. Siap. Mantap bro. Mantap.